Keputusan Menteri Agama yang tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan permintaan agar jemaah haji Jawa Barat bersabar. Menurut Ridwan Kamil, sebelumnya dirinya pun akan berangkat haji tahun ini. Dirinya pun berharap tahun depan kondisi sudah pulih sehingga jemaah haji bisa diberangkatkan. Ditemui di Kodam 3 Siliwangi Selasa siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan dengan berat hati seluruh rombongan haji Jawa Barat tidak bisa berangkat tahun ini termasuk dirinya. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Dirinya pun memohon agar jemaah haji yang sudah bersiap-siap lebih bersabar. Ridwan Kamil berharap tahun depan kondisi sudah pulih sehingga jemaah haji bisa diberangkatkan. Ternyata Allah menakdirkan lain, saya tidak bisa berangkat, juga artinya seluruh rombongan haji Jawa Barat dengan berat hati kami sampaikan berita ini. Tapi bersyukurlah saat diangkat dan bersabarlah saat di tahun. Kita sedang mendapatkan ujian. Ini mengindikasikan dari pemerintah Arab Saudi menghitung betul ya potensi yang masih rawan. 3 juta manusia berkumpul, ini mengelola manajemen individu kesehatan kan luar biasa. Jadi kami menerima keputusan itu dan memohon kepada jemaah haji yang tadi sudah siap-siap bersabar. Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun menyatakan pihaknya akan melihat konsekuensi biaya dan lain-lain terkait pembatalan pemberangkatan tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.